Maarten Paes kembali membela FC Dallas saat bertandang ke markas DC United, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024 pagi WIB di Audi Field, Washington DC. Maarten Paes dipercaya sebagai starter. Sayang, kiper baru timnas Indonesia itu sudah kebobolan saat laga berjalan 2 menit. Paes kebobolan melalui sundulan Christian Benteke, memanfaatkan umpan Theodore Kudipietro. Tim tuan rumah unggul 1-0. Setelah kebobolan cepat, FC Dallas mengamuk. Mereka bisa mencetak 3 gol balasan secara beruntun. FC Dallas pun bisa berbalik memimpin 3-1. Gol pertama dicetak Nkosi Tavari di menit ke-9. Setelah itu, Sebastian Lletget dan Paul Ariola yang mencetak gol kedua dan ketiga di menit ke-21 dan 40. DC United mulai tersengat dan bisa mencetak gol kedua pada menit ke-42 melalui sundulan Christian Benteke yang bisa diselesaikan David Snack. Usai babak pertama, FC Dallas berhasil memperbesar keunggulan. Kali ini sepakan Katlego Nsabeleng sukses memastikan FC Dallas unggul 4-2. FC Dallas makin nyaman usai Boris Eno terkena kartu merah sehingga DC United bermain dengan 10 pemain. Meski begitu, FC Dallas kembali kebobolan pada menit ke-48. Jared Stroud sukses melepaskan tembakan silang mendaftar yang tidak bisa diantisipasi Maarten Paes. Walaupun sempat kebobolan cepat di awal babak kedua, namun Maarten Paes dan kawan-kawan bisa mempertahankan keunggulan 4-3 hingga laga usai. Maarten Paes dan kawan-kawan meraih kemenangan di akhir laga. Maarten Paes dipastikan bisa tampil untuk timnas Indonesia, meski begitu, pemain 25 tahun tersebut absen saat laga perdana di markas Arab Saudi. Pasalnya, Maarten Paes belum didaftarkan untuk laga perdana. Saat itu, masalah pemain 26 tahun tersebut masih menyelesaikan syarat administrasi dengan CAS. Penjaga gawang kelahiran Nijmegen tersebut bakal tampil saat lawan Australia. Timnas Indonesia jumpa Australia pada tanggal 10 September tahun 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan FC Dallas atas DC United dengan skor 4-3 jadi kemenangan bersejarah bagi Maarten Paes dan kawan-kawan di musim ini. Maarten Paes dan kawan-kawan punya catatan buruk dalam hal laga tandang di Major League Soccer MLS musim ini. Dari 12 laga tandang terdahulu, FC Dallas tidak pernah meraih kemenangan. Dari 12 laga tersebut, FC Dallas hanya sanggup meraih 4 poin hasil dari 4 kali imbang. 4 tim yang berhasil diimbangi FC Dallas adalah St. Louis City, Houston Dynamo, Minnesota United, dan New England. Catatan buruk dalam hal laga tandang akhirnya pupus pada duel lawan DC United, Minggu, 25/8 pagi WIB. FC Dallas bisa pulang dengan kemenangan 4-3 di laga tersebut. FC Dallas lebih dulu kebobolan oleh Christian Benteke di menit kedua. Namun mereka kemudian berbalik memimpin 3-1 lewat gol Nkosi Tavari, Sebastian Lletget, dan Paul Ariola di menit ke-9, ke-21, dan ke-40. DC United lalu memperkecil kedudukan lewat gol David Snack di menit ke-42. FC Dallas kemudian menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2 lewat gol Katlego Nsabeleng di menit ke-44. Pada babak kedua, DC United sempat mencetak 1 gol balasan lewat Jared Stroud. Namun FC Dallas bisa mempertahankan keunggulan 4-3 hingga akhir pertandingan. Kemenangan pertama dalam laga tandang ini tentu diharapkan bisa membangkitkan performa FC Dallas di laga-laga berikutnya. Saat ini FC Dallas ada di urutan ke-10 wilayah barat. Untuk urusan laga kandang, FC Dallas punya catatan cukup bagus. FC Dallas meraih 8 kemenangan, 2 imbang, dan menelan 3 kekalahan. Maarten Paes dan kawan-kawan di FC Dallas sedang dalam kondisi bagus di Major League Soccer MLS. FC Dallas berhasil pulang dari markas DC United dengan skor 4-3. Kemenangan itu merupakan kemenangan bersejarah bagi FC Dallas musim ini karena merupakan kemenangan perdana dalam laga tandang musim ini. Secara keseluruhan, FC Dallas sedang dalam tren bagus di MLS. Dalam 4 laga terakhir, FC Dallas merebut 10 poin lewat 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sebelumnya pada 3 laga di bulan Juli, FC Dallas mampu mengalahkan La Galaxy dengan skor 2-0 dan menaklukkan Austin dengan skor 3-1.
Setelah momen itu, Dallas bermain imbang 1-1 lawan New England. Usai laga tersebut, MLS sempat menjalani jeda karena tiap tim bermain di League Cup pada bulan Agustus. Dalam dua laga League Cup, FC Dallas sendiri tidak bisa berbuat banyak. FC Dallas kalah 1-2 dari St. Louis City lalu kalah 0-2 dari Juarez. Dua kekalahan itu membuat FC Dallas tidak mampu melaju lebih jauh. Namun begitu MLS dimulai, FC Dallas kembali impresif. Mereka merebut 3 poin dalam duel lawan DC United. Kemenangan itu bisa jadi modal bagus untuk laga-laga tersisa musim ini. FC Dallas sendiri butuh tambahan banyak poin untuk mengejar ketinggalan mereka. FC Dallas butuh banyak angka untuk bersaing dengan tim-tim di atas mereka. Maarten Paes jadi salah satu harapan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Maarten Paes yang sudah jadi warga negara Indonesia pada April lalu kini sudah bisa membela tim nasional setelah PSSI memenangkan banding di FIFA.